Kemunafikan adalah sebuah kebencian yang tak terbilang. Pasti kemunafikan menjengkelkan, karena selalu berbeda apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Ya, si munafik adalah orang yang paling mengerikan. Di depan bak sahabat penuh dengan perhatian, dari belakang ia menyayat, tak menyisakan sedikit pun dalam kehidupan. Menakutkan. Si munafik selalu memakan korban. Orang jujur yang lugu seringkali menjadi korbannya. Mereka tertipu dan berpikir si munafik sama seperti mereka, jujur dan juga lugu. Tetapi kemudian mereka menjadi tertipu karena si munafik tak sama dengan mereka. Si munafik hanya sama dalam kata-kata. Si munafik hanya sama dalam tingkah lakunya yang tampak menyenangkan karena dibalut dengan kepalsuan. Ya, si munafik menjadi pemain sandiwara yang mampu memikat, sehingga sang penonton mencucurkan air mata seakan-akan dia mengalami kesedihan yang sesungguhnya. Padahal itu semua hanya sandiwara. Tetapi si munafik adalah pemain sandiwara dalam kehidupan yang memakan banyak korban. Di depan ia memuji, di belakang ia memfitnah. Hari ini ia mengatakan Anda baik, besok ia akan menyebut Anda perampok. Si munafik selalu berkata apa kabar, tapi dia hanya ingin mengorek informasi buat ditebar. Si munafik tak peduli laki-laki atau perempuan, jumlah sama banyaknya. Si munafik tak peduli umat atau pemimpin agama, karena semua seringkali terlibat di sana. Kemunafikan jelas merusak warna kehidupan. Kemunafikan jelas menggerogoti kebenaran. Kemunafikan jelas tidak menyenangkan. Entahlah Anda orang yang munafik atau tidak, tapi tak perlu berpikir panjang, tak perlu berpikir lama, hati pasti menggugat. Ya, saya orangnya, atau untunglah saya bukan si munafik. Tetapi yang menjadi penting bukan sekedar menyadari, tapi berubah sehingga tak lagi terjebak di sana, mencipta kekacauan, melukai banyak hati, banyak perasaan. Ya, munafik sungguh tindakan tak terpuji. Sehingga tak salah kalau ada kata yang mengatakan fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Dan pemfitnah kebanyakan si munafik yang sudah kehilangan rasa akan makna kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya masih ada sisa waktu untuk memperbaiki diri, sehingga kemunafikan berubah menjadi kearifan yang mendatangkan kebahagiaan. Jika Anda berubah, itu berarti Anda sudah memenangkan sebuah pertempuran yang sangat luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.